Ora, kita sambung. Mana ada tadi ni? Itu dosa dosa syirik. Lepas tu kita tengok dalam sejarah Islam sendiri, bila kita percaya orang yang tidak beriman nampak macam baik, lepas dia dapat apa yang dia nak, maka tengok negara Islam habis dirampas. Negara Islam habis tak ada. Dulu Cordoba, Spanyol, itu dulu Islam perintah. Dan ni Spanyol betul ya. Negara-negara yang lain ada banyak contoh-contoh yang kita boleh ambil. Singapura kalau ikutnya macam tu. Baik, dan sebagainya. Mana dia tadi? Syirik yang asghar, syirik kecil. Cuma syirik ni dia ada syirik besar, dia syirik asghar, syirik khafi, syirik jali sebagainya. Dua tu dah. Maka sembah orang, apa syirik sembah orang tu maksudnya orang tanya. Maka orang tanya, maka ditanyakan apa yang dikatakan syirik asghar tu, syirik kecil. Kalau syirik besar ni maknanya mensyirikkan Allah Ta'ala lah, menyembah daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau syirik asghar, apa syirik asghar itu ya Rasulullah? Maka sabdanya iaitu riya. Lagi akan berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada hari kiamat bagi sekalian mereka yang riya, apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amal mereka itu. Besok di akhirat besok, orang yang riya, Allah Ta'ala akan kata kepada orang yang riya, pergi kamu kepada mereka yang ada kamu lihatkan akan amal kamu akan dia. Kalau saya solat, solat saya tu untuk paksu jamil tengok saya, suruh minta hagi paksu jamil akan kata bagus ustaz ni sembahyang bagus. Esok akhirat besok Allah Ta'ala suruh saya pergi paksu jamil, paksu api minta kat paksu pahala. Macam tu. Siapa-siapa pun, siapa-siapa pun tak kira, itu contoh lah. Pergi minta pahala kat dia. Pasal hang bukan buat kerana aku, hang buat kerana orang, hang buat kerana makhluk. Apa yang makhluk beri, boleh berikan? Makhluk yang kita kata boleh beri kita tu pun Allah Ta'ala yang bagi dekat dia. Baik. Kemudian terus, pergi kamu kepada mereka yang ada kamu lihatkan akan amal, akan amal kamu ke akan dia. Maka kamu tilik adakah kamu dapat pada mereka itu pahala. Kamu pati tengok, renungkan tengok, boleh tak kita nak boleh pahala daripada mereka? Yang jadi balas segala amal kamu, yang jadi segala balasan segala amal kita. Maknanya yang kita lakukan ni hanya Allah Ta'ala yang memberi ganjaran, bukan makhluk. Maka kita kena mempersembahkan segala amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang tercakup di dalam ayat surah Al-Fatihah. Tiap-tiap hari kita ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu yang kita duk minta tolong ke orang tu, orang tolong kita tu syirik kah? Dah lah, tak boleh dah pukul abad dan buku tu. Tolong apa nama, lepas tu tolong tutup apa lampu kan? Syirik tu ustaz. Jahannam pula lagu tu, faham? Ya, asalnya tak ada masalah. Wah, tu benda tu boleh kita faham lah. Kita pi duduk doktor. Unuh apa? Ni saya demam doktor. Ada tak? Agak-agak macam tu syirik lah. Taklah ada makan syirik kan? Doktor bagi ubat, doktor bagi ubat itu ikhtiar kita. Yang memberi sembuh Allah Ta'ala. Berapa ramai makan ubat tak sembuh-sembuh kan? Berapa ramai juga ada orang yang tak makan ubat pun dia sakit tapi sembuh. Berapa orang yang kita nak tengok ni sakit dia kan? Kalau tengok itu kehebatan orang gila. Dia berkata, buat mai senarai nama orang gila yang kena COVID-19. Mampu ya, kita ada cari tahu. Tak sakit ke?
Saya tengok baru ni, ya Allah, di Indonesia depa buat YouTube tu, depa pergi cari orang gila, orang yang duduk di tepi jalan, duduk yang tak ada rumah apa semua. Saya tengok ada 2-3 bahagian video tu, saya tengok duk tengok malam pukul 12 mengantuk nak buat duk naik duk tulis. Kita duk tulis duduk depan komputer ya. Apa nama duk naik. Tengok mengantuk apa, buka video tu dia orang tengok dahsyatnya kumpulan depa ni. Hak yang dekat depa tu tudung tak pakai, lelaki pun kena tengok pakai seluar pendek, tapi cara jalan depa duk buat amal macam tu. Ada seorang gila tu rambut tak apa lah, gigi, kemudian tangan ni dia balut dengan tali rapia, dengan bukan takat tali rapia tu, kawat hak yang awak pagar tu duduk tangan ni tu. Jadi habis ni dengan kainnya macam-macam tu. Tu dia tengok. Depa nak buang apa nama hak yang hak berpuluh tak tahulah berapa tahun, tapi lama nak jadi dulu tu. Ambil masa. Guna gunting, tak boleh guna gunting. Kalau kawat tu mestilah kena guna pergi pelayar anak kerat tu. Kerat kawat tu. Habis duk kerat tu kadang-kadang silap sikit ataupun terkuat sikit. Aduh sakit. Bila tengok-tengok hak yang hak belah ni dia tak ni tak apa, tapi belah ni yang diikat tangan sikit dia bengkak, dia jadi macam mana. Kita tengok, ish, hidup lagi orang ni macam ni. Apa nama ayam ni? Ni besar ke ni? Tangan pun tak nampak ni, tutup. Tutup dengan tali, tutup dengan tali, nipis tali tebal. Tengok. Buka lah kali tengok. Tangan ni, hak yang di pergelangan tangan ni pun, ni nak, macam nak putus lah. Macam nak putus. Dia punya kuku sorok kata lah, panjang. Lepas tu ada hak sap ni sikit, dia tersekat habis ni kan. Dia nampak macam kuih, nampak tu. Tu dia teruk lah. Ayah tu kita kata Masya Allah tu kan. Macam mana lah dia hidup dengan rumah pun tak ada. Pakai baju tu lah. Daripada bilama mana lah. Panjangnya cerita kalau cerita lebih ni. Bila nak habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu 'amalan fihi miqdaru dharratin min riya. Al-Iraqi lam ajidhu hakadha. Jadi kata ulama Al-Iraqi, aku tidak mendapati dari manakah apa nama hadis ini sumbernya. Artinya tiada menerima Allah Taala akan amal yang di dalamnya sekadar sebut yang kecil daripada riya. Dia Allah Ta'ala tak terima kalau ada sikit pun, kecil, bersembuh pun, sekecil zarah pun daripada riya. Ada riya Allah Ta'ala tak terima. Kerana Allah Ta'ala hanya menerima yang baik daripada orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala terima yang baik-baik. Maka kita apa amalan yang kita kena buat, kita kena jaga sungguh-sungguh bagi dia berkualiti baik sungguh-sungguh supaya Allah Taala terima amalan kita. Tu kita doa tu, Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana. Kita duk sembahyang hari tak mesti kita pun tak tahu Allah Taala terima tak terima. Memang kita selesai 5 waktu solat tiap hari kita selesai, tapi tak Allah Taala tak terima tu satu hal. Dan boleh jadi dalam kalau tapi tu dah tengok buat, kalau terima pula berapa persen yang ada tinggal. Kalau 100% nak dapat 100% ke kurang 90, 80, 70, 60. Pasal kalau kita boleh 40 maka lulus pun tak apa dah kan. Kok tak lulus ya? Mayang kita markah. Kita duk sibuk markah anak kita. Saya pun sama, tak tahuan ni ni. Kak nak habis tahun ni, nak masuk tahun baru, nak letak anak, tak mana betul tahu. Pakat ingat bising kan. Di PSR tak ada, nak kira lagu mana ni, nak masuk budak yang satu. Jadi hak semayang ni, kita tak tahu lagu mana ni. Hak tu tak ada PSR pun tak apa. Tapi hak tu yang kita kalut. Semayang lagu mana? Baru ni saya interview. Saya ingat dalam lebih kurang 5 orang budak dan saya interview untuk masuk sekolah agama.
Hak yang baca bagus sikit seorang ya. Hak lain tu ada yang tak kenal, yang tak boleh baca, baca. Tak boleh baca. Tak boleh. Siapa tak boleh? Kita duk ingat dia ni apa nama datang bulan. Datang bulan ke matahari ikut kodar itu lah. Oh, tak apa kalau gitu baca hak yang bahasa Arab dia bersedia. Tak bukan saya tak boleh baca. Kalau tak boleh baca tak apa lah. Sebut je huruf tu apa dia? Apa dia? Apa dia? Sebut alif ba. Oh. Itu tak apa dia boleh kan apa beberapa surah. Surah pendek-pendek kul wallah kan. Tak apa. Budak-budak kita halau kan. Susah kita nak jumpa budak-budak pun yang hafal wadhuha ke bawah sampai anas tu habis semua. Bukan nak serapai Quran lah. Tapi mungkin sebab sistem pendidikan kita sama tak berapa nak menekankan itu. Anak kena buat. Patutnya masuk sekolah agama patut wadhuha sampai anas tu kena habis. Oh boleh masuk. Nikah kita letih nak ajak baca. Masuk sekolah menengah pun dah kena ajak baca lagi. Itu nombor mana tu kita kata? Kita boleh cek tengok. Dalam 100 orang pelajar, berapa orang yang baca lancar, elok, kita boleh bagi markah E lah kat dia. Berapa orang yang tak boleh baca. Jadi bagaimana pula ibu bapa apa nama untuk memberi pendidikan pula kepada anak-anak. Bukan perkara yang mudah lah. Dengan keadaan kita pada hari ini, benda-benda yang dia tak mementingkan sangat untuk kita tengok sebagai orang panggil apa, sebagai kayu ukur, sebagai satu perkara yang penting lah. Baik. Dan sabda Nabi SAW, ista'idhu billahi min hubbil hazan, qila wa ma huwa, qala wadin fi jahannam u'idda lil qurra'il mura'in. Rawi Tirmizi wa Ibn Majah. Artinya, engkau pinta dipeliharakan dengan Allah Ta'ala daripada jubbul hazan. Maka sembah sahabat. Maka sahabat pun tanya Nabi, apa jubbul hazan itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, iaitu sungai di dalam neraka Jahannam disediakan bagi qori-qori yang riak. Itu dia. Ada khas pula bagi qori yang riak. Maknanya qori-qori Al-Quran khususnya pun nak kena jaga juga niat. Lah ni senang. Dulu tak ada siapa tahu lah, payahlah. Ala ni boh YouTube. Qori-qori pun semua apa nama rakam depa. Okey, masuk dalam YouTube. Orang pun puji sedapnya suara. Kan dia ada taranum apa nama Hijaz, taranum Nahwan, taranum macam-macam ada kan. And, boleh tak? Tak ada masalah. Harus kita nak masuk dalam YouTube ke, nak buat dalam Facebook ke, nak buat dalam mana, tak ada masalah. Tapi nak jaga hati tu daripada riak dan sebagainya, sifat yang tercela, bukan perkara yang mudah. Depa betul-betul kena dalami juga. Qori, penceramah, ustaz-ustaz semua sekali dia tak kira. Bukan kata ustaz, hatta ustaz pun kena. Ampa ustaz kena lebih kan, dak juga. Semua kena. Tak usah duk lari. Tak usah duk apa nama ni. Semua sebenarnya tanggungjawab kita. Semua orang hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Jadi kena jaga. Contohnya siapa? Kalau hebat di ni, kawan saya, sahabat, kawan-kawan. Seperti Ustaz Azrahi. Satu keluarga dalam kereta taranum, dari rumah taranum, seronok dengar-dengar kan. Bagus, alhamdulillah. Mudah-mudah Allah Ta'ala perihal kita, perihal dia lah daripada sifat-sifat yang kita sebut sini ni. Tapi tu dia, berapa ribu follower duk ikut, duk dengar. Mereka duk satu keluarga semua, suara dah lah sedap-sedap. Anak cucu Ustaz Khani ataupun Ustaz apa nama, dia ada dua nama kan, Hak. Ustaz Khani Penang. Adik-adik-adik dia kena lah berapa orang. Masya Allah, suara sedap banyak. Saya pun dulu waktu di Mesir, dia pun ada di sana sekali. Kami pergi rumah, pergi mengaji ke dia. Mengaji, tapi kita tak boleh, tak nak boleh tahu mana. Tak boleh tahu mana ke, memang tak boleh langsung, tak boleh. Kalau buat lagu, tanya, tak tahu lagu apa. Main hentam.
Baik, kata Imam Ali mana dah? Yakni disediakan bagi orang yang qari, yang riak, yang berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya. Kalau yang terkenal ni siapa dia, yang yang menang hak baru ni siapa dia, Ustaz Zah. Muda lagi. Ngaji pun tak habis lagi. Mana Ustaz Zah, Fairuz, apa Fairuzah? Ya. Fairuzah. Ya itu. Sebelum tu Syarifah Khosif, masya-Allah suara tinggi. Hebat tu kan. Ya, dan sebagainya. Tu perempuan tak kiralah, perempuan ke lelaki sama orang. Kita nak jaga macam tu. Orang yang ada kelebihan, lagilah dia kena jaga. Kan? Jaga hati. Kita pun kena jaga juga. Setiap orang dia ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Kan? Kalau benda yang macam baca Quran ni pun Allah Ta'ala suruh jaga, tambah-tambah benda yang tak selain daripada tu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, haqiqatul riya talabul manzilati fi qulubin nasi bil ibadah wa a'malil khair. Haqiqah riya itu, iaitu menuntut martabat yang kepujian di dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadat dan dengan berbuat amal kebajikan. Jadi hakikat riya ni dia nak menuntut martabat, kedudukan yang mulia, kepujian di hati manusia supaya manusia muliakan dia, semua manusia puji dia, supaya manusia nampak hebat dia kan, dengan ibadah yang dilakukan, dengan kebaikan, kebajikan yang dilakukan. Yakni berbuat yang demikian itu supaya dipuji oleh orang, atau supaya dibesarkan oleh orang, atau supaya dikasih orang, supaya orang sayang. Jadi kalau orang sayang, kalau orang sayang kepada orang yang sebegini pun sayang dia tak lama. Lepas tu kena play pula. Itu nak kena jaga hati-hati. Kalau kasih sayang sesama manusia itu kasih sayang yang palsu, kasih sayang yang bukan didasari dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kasih sayang itu tak akan kekal lama. Esok akan pecah belah juga. Berapa ramai dah kita tengok yang kita nak buat contoh ni, siapa orang awam mana ada kan, kita duk tengok di YouTube kadang-kadang, di keluar di TV kadang-kadang tu kan, orang yang hebat-hebat tu kadang-kadang tu tengok, masya-Allah, waktu berkasih sayang tu masya-Allah kentut pun wangi kan. Tapi sebab kasih sayang tu bukan di atas dasar kerana kasih sayang pada Allah Taala, bukan lillahi taala, akhirnya Allah Taala pisahkan. Walaupun mereka duk nyanyi juga, jangan pisah apa? Aku dan dia, Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Tak jadi. Tak maaf, malah malu segan nyanyi kalau ada Ustaz Cim boleh minta dia. Itu nyanyilah lagu punya, bolehlah nyanyi lagu kan. Tapi anak kena tak kena tu. Baik, mana dia? Supaya dikata orang akan dia soleh dan barang sebagainya. Maka sekalian yang demikian itu haram lagi dosa besar. Haram lagi dosa besar. Jaga kita daripada sifat riak. Siapa yang tahu ni? Kita. Sebab tu kita kena check selalu diri kita. Orang tak tahu. Yang kita sendiri kena tahu. Nanti insyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi macam mana kita nak tahu riak tu ada pada kita ataupun tidak. Tadi dah ada sebut dah, cuma kadang-kadang kita tak sedar. Syahdan, ketahui olehmu bahawasanya seorang yang mengerjakan ibadat itu ada kalanya semata-mata riak. Ini dia cerita. Ada orang buat ibadat tu memang 100% riak. Nak tunjuk ke orang. Yakni semata-mata ia mengqasad ataupun dia memang semata-mata tujuan dia dengan ibadatnya itu kerana dipuji orang, atau kerana dapat harta, atau kerana dapat kemegahan, atau barang sebagainya. Maka yang demikian itu membatalkan akan pahala ibadat mereka. Tak boleh buat langsung.
wala tubtilu a'malakum, Allah Taala sebut, dan jangan kamu batalkan segala amalan yang kamu lakukan, tak dapat pahala bahkan dapat dosa. Dan ada kalanya ghalib qasadnya akan riak, yakni lebih qasadnya akan yang demikian itu daripada qasad ibadat. Ada orang dia ikhlas ada sikit, riak pun ada banyak. Lebih qasadnya riak, yakni lebih qasadnya yang riak tu dia kita kata 70%. 70%. Yang tadi 100% riak, ni 70% riak. Ayat akan demikian. Itu daripada qasad ibadat. Maksudnya 30% saja memang dia untuk buat ibadat juga. Maka pada masalah ini pun akan membatalkan pahala ibadat mereka itu. Ini disebut yang 30% semua tu pun tak terima juga. Ataupun 50%, 50%, 50% riak, 50% lagi ikhlas memang nak beribadat pun ditolak. Teruk kita ni. Agak-agak banyak mana yang Allah Ta'ala terima selama kita duduk ibadat ni. Pakat-pakat duk renung balik lah. Semua-semua pakat-pakat kita ni takut masing-masing. Kita ni semua takut. Umur lah berapa? 60. Agak-agak sepanjang umur 60 tak kira. Kita kira umur 15 tahun lah. Kita kalau ikut kira kan, balik 15 tahun. Lagi umur 60 tahun, maknanya 45. 45 tahun tu agak-agak berapa peratus yang Allah Ta'ala terima. Kalau nak kira tahun tu, dalam 45 tahun tu berapa tahun yang Allah Ta'ala terima. Capok-capok-capok pergi. Mampu hilang. Tersebut fawailu lil musallim dari ni. Aduh. Dan ada kalanya dan ada kalanya bersamaan qasad ibadat mereka itu. Ini sama, 50-50. Dan qasad riak, maka ibadatnya itu tiada diberi pahala kerana ibadatnya itu menghapuskan akan kejahatan itu. Habis juga, tak ada juga. 50-50. Teruk kita ni. Macam mana ni? Maka hanyalah riaknya itu menghilangkan akan pahala ibadatnya itu. Riak tu bagi hilang ibadat, tak ada, habis. Cuma yang kita kata dia sah tak semayang? Semayang tu sah, tapi nak boleh pahala tu. Contoh kata orang puasa, tapi dia tak puasa sah, tapi ada kadang-kadang puasa tu puasa saja, tak dapat apa. Sah puasa tu, sah dari sudut hukum fiqahnya. Tapi daripada sudut apa nama, satu lagi yang kita nak kena tengok, yang kita tengok tak ada apa. Maknanya pahala tak boleh. Kewajipan dia gugur sebab dia buat. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita nak apa nama, ada kenuri tadi. Orang tuan tak ada. Ada tahlil dah. Kau makan tu ya. Ini pakcik lah. Ada. Pakcik tunggu nasi orang yang tunggu kan. Terpaksa kita habis sikit ni. Dan yang ghalib kepadamu, kata Imam Ghazali, pada masalah ini bahawasanya tiada sunyi daripada dosa dan seksa. Jaga-jaga kita. Sebab tu lepas solat, yang pertama sekali, yang awal-awal kita buat ialah kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan kod-kod apa yang kita teriak dalam mayang kita tadi, ataupun tertakabur, ataupun kita kata terapa benda yang tak elok, itu tak kira lagi sudut-sudut bacaan kena tak betul-betul, tak betul bacaan, itu tak kira lagi tu. Itu pun satu hal. Kan, PL kita rukun dalam sembahyang tu elok sempurna ke tak, ke cacat, itu satu satu hal pula. Nak kena tengok luar dalam ni. Jadi kita minta ampun supaya Allah Ta'ala terimalah apa nama solat yang kita laksanakan tadi ni, ataupun ibadat-ibadat yang lain. Sebab tu kita kata taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Ta'ala terima amalan kita. Kita puasa kan? Kita puasa, kemudian kita raya. Apa ucapan ya? Kita duduk selamat hari raya, salam. Yang sunnahnya kita taqabbalallahu minna
wa minkum. Semoga Allah Ta'ala terima puasa kita, ibadat kita pada Ramadan hak lepas ni. Yeah. Orang tu pun jawab mudah-mudahan. Yeah. Allah Ta'ala terima kita bersama lah. Jadi, buka-buka macam ni perlu kita ingati. Saya ingat. Kita sampai tan dan kata Imam Ghazali tu. Dan ada kalanya lebih qasad ibadat daripada qasad riak. Maknanya ibadat, nak ibadat tu lebih daripada daripada riak. Mungkin kita kata akhir tengok saya. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pada masalah ini bahawa aku harap bahawasanya tiada hilang pahala. Bagi Imam Ghazali sendiri, aku harap yang mana ibadat niat untuk ibadat tu lebih daripada riak, aku harap tiada hilang pahala sekadar segala ibadatnya dan sah ibadatnya itu, lagi diberi pahala atasnya tiada, tetapi disiksa atas qasad riaknya. Dapat pahala dengan sebab dia niat ibadat lillahi ta'ala tu, dan juga kena siksa sebab dia riak hak sikit tu pun. Itu dikurangkan pahala ibadatnya sekadar riaknya itu kurang. Kata kalau kata boleh, kurang ibadat dia sekadar riaknya tekat banyak mana. Jadi kena bagi menang jugalah tentang untuk niat beribadat, ibadat kita niatkan untuk ibadat untuk Allah Subhanahu, kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kita mampu dulah wal akhbaru fil hasan. Panjang dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.